Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita mau jalan-jalan, kita berenang, ngebak di pasir putih Sawangan Depok. Jadi hari ini tuh hari Sabtu, kebetulan anak-anak libur sekolah. Dan di hari biasa dia sekolah sampai pukul 3 sore guys. Jadi harus dikasih refresh dulu dia. Seperti biasa sebelum masuk ke wahana kolam renang dan tempat bermain, anak-anak pengen jajan dulu guys. Jajanan anak-anak paling apa? Es krim, ya kan? Dan terlihat mereka sangat senang diajak jalan-jalan. Jadi di kolam renang pasir putih ini disediakan juga kantin, terus juga ada wahana bermain untuk anak balita dengan menggunakan rumput sintetis guys. Tiket masuk ke wahana pasir putih untuk hari libur Sabtu dan Minggu weekend itu sekitar Rp45.000. Jadi anak balita di bawah usia 5 tahun gratis guys. Nah setelah masuk kita mau jajan dulu. Cuman mereka bingung mau jajan apa, padahal jajanan sudah banyak mereka bawa karena berhenti dulu di Alfa tadi. Nah ini wahananya guys, ya lumayan, tapi karena semalam itu hujan jadi rumput sintetisnya itu agak basah guys. Nah di sini gue juga bawa Selo, ya kan, umurnya baru 9 bulan, dia sedang belajar berdiri dan berjalan. Nah kebetulan wahana bermainnya ini sepi, jadi senang sekali Selo main, cuma sayang nggak bisa terlalu bebas karena bisa basah kalau dia berlama-lama di rumput sintetis. Oh ya, taman bermain di sini sepertinya baru guys, karena banyak wahana yang masih mulus catnya dan rumputnya juga masih tebal. Jadi enak kalau bawa anak balita yang baru belajar berjalan dan berdiri. Jadi hari ini gue ke Pasir Putih itu dari rumah sekitar jam 8. Nah Pasir Putih buka itu jam 9, pas banget gue sampai sudah buka sekitar jam 9 lewat. Dan suasananya hari ini tuh sepi. Padahal kalau hari-hari libur itu ramainya minta ampun. Tapi alhamdulillah hari ini cukup sepi. Nah cuaca juga cukup bersahabat karena masih pagi ya, udara suhunya sekitar 29-30 derajat celcius, jadi cocok buat sekalian jemur Selo biar kena sinar matahari dan dapat vitamin D nya. Nah, Selo sangat senang bermain di sini karena lahannya luas, dia bisa belajar berdiri dan berjalan dengan bebas. Cuma sayang memang rumputnya basah karena semalam habis di tempat hujan. Oh ya, buat para bapak atau ibu yang mau
membawa balita harap berhati-hati juga. Karena wahana permainannya ini terbuat dari besi, kayu, dan kalau tidak diperhatikan anak-anaknya cukup berbahaya, takutnya nanti jatuh kepentok entah di tembok, kayu, atau besi. Jadi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya guys. Oh ya, wahana ini juga bisa dipergunakan untuk pengunjung. Selain dia gratis, ini juga bagian daripada fasilitas yang disiapkan oleh Pasir Putih. Jangan aja, jangan naik. Jatuh nah, setelah Selo puas bermain di wahana permainan anak, sekarang lihat kakak-kakaknya berenang, guys. Tapi kayaknya udah nyebur duluan, karena memang udah giro dia sama air. Memang suka banget Aiko sama Haifa ini berenang. Sambil melihat kakak-kakaknya berenang, kita bermain sama Selo dulu, bermain musik ala Selo. Nah, cuaca cukup terik, jadi gue pakai kacamata guys. Gue coba pakain ke Selo deh, ganteng gak? Wow, ganteng kan Selo? Aiko habis berenang kedinginan, dia minum kopi. Jadi guys, Arcelo itu nggak betah berlama-lama di satu tempat. Makanya kalau bete, dia pasti nangis. Berarti dia udah nggak betah dan pengen pulang. Oke guys, karena Arcelo udah bete, dia pengen pulang, kita siap-siap mau pulang guys. Oke, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.